Ini banyak tanah ini Pak, SPPT apa? Pajak, Bapak ini dari desa? Iya. Kepala desa. Kepala desanya? Iya. Ini minum mana dia? Ini minumnya dari mana? GG. Tepat dari mana ya? Di Jalan Gorom. Sudah berdaya tidak boleh menggunakan minuman keras. Oh iya. Tidak boleh membawa alat itu, senjata tajam maupun senjata api. Malam ini kita akan melakukan razia operasi gabungan terdiri dari pimpinan Pak Kabakop, Pak Kapolsek, KBO Reskrim, Kanit Sancang, terdiri dari tim Sancang, narkoba, sabara dengan sasaran, narkoba, tajam, dan miras. Dan sasaran yang akan kita laksanakan hari ini yaitu tempat-tempat hiburan yang ada di wilayah hukum Garut. Nyalain dulu, nyalain. Selamat malam. Ya, diganggu ya, kenyamanannya bentar ya. Coba lihat dulu, lihat dulu. Lihat dulu ke atas, ke atas. Duduk dulu, kakinya benar. Oh. Ya. Siap. Minum mana dia? Ini minumnya dari mana? GG. Tepat dari mana ya? Jalan Gorom. Jalan sendiri. Gorom mah iya tuh. Jalan Kang. Jalan Gorom ya. Parah jalan. Mau keluar aja, Pak. Hah? Ini yang minuman oke. Anggota mana yang minuman ini? Baru masuk. Baru satu jam. Dun. Bawa KTP dulu. Dek. Ini botol deh. Mau minuman aja ini bawa aja. Ya, ya, baik. Iya. Bawa lain. Tetap kondusif. Iya, siap. Tidak boleh anarkis, apalagi berantem. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Sebentar ya. Iya, siap. Dari Polres Garut. Siap. Untuk melakukan penyelidikannya. Siap. Tetap di tempat kita sebut namanya. Nanti biar ada petugas yang akan memeriksa bawaan. Maaf ya, memeriksa. Silakan dinyalakan. Siap. Siap. Silakan dikamera. Kita sebentar.
Siap. KTP-nya di dompet, Pak. Ini dompet itu yang pertama. Keluarin aja, Pak. Ya. Oh, ini saya masih tahu ATM-nya di semua. Itu cuma pesannya yang abang saya itu masih dicapil belum jadi. Sebenarnya belum jadi benar. Hilang, Pak. Hilang sama dompet-dompetnya. Kalau abang saya itu yang merah. Hilang sama dompetnya, jadi dibenerin dicapil. Aman? Siap. Apa ya? Gak macam-macam ya. Tidak coba ya. Oh. Silakan. Memang cuma hiburan aja, Pak. Silakan hiburan. Kalau ya, dari ini masih narkoba. Iya, siap, Pak. Saya Pak. Minuman keras, Pak. Siap. Hibur saja. Iya, Pak. Baik, Pak ya. Iya, terima kasih kerja samanya. Ya, siap, Pak. Itu Bapak, abang saya. Iya. Enggak, masalahnya itu apa dompetnya hilang. Iya. Udah. Saya bisa ngebenerin aja. Takutnya jadi masalah gitu aja. Iya. Saya mau jujur apa adanya. Saya tidak mencari masalah. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Karena yang merasa dapat tugas sedikit saja. Iya, Pak. Bung, penuh tak ada? Penuh semua ya? Siap. Kita dari Polres ya. Kita akan melakukan sesuai dengan operasi pekat. Jadi untuk himbauan hari ini sesuai dengan aturan hari ini yang terakhir ya. Sekarang kita mau ngecek surat beritanya sudah jelas, nanti kita bawa di sini. Ya gitu ya. Sok. Lepas ya, diganggu ya, bentar ya. Kita dari Polres, kita ada operasi pekat. Pertama kita lihat identitas dulu ya. Mau dicek tasnya? Ada yang ada? Ada, Pak. Tidak salah? Ya. Orang Xiaomi sini? Iya. Di sini? Keren apa? Di mana? Enggak, di taruh. Apa di apa? Iya, udah. Berapa tahun sih? Berapa tahun? Enggak, sih, sebenernya itunya salah. Halo? Ciamis? Datang jam berapa tadi? Kayak masih 3.00. Oh, iya. Ngomongnya apa nih? Lihat ya, takut yang hilang. Ya? Bawa lagi. Ngomongnya udah masukin ya? Siap. Besok lanjut ya. Oke. Sudah berdua tidak menggunakan minuman keras. Oh iya. Tidak boleh membawa alat itu. Senjata tajam maupun senjata. Tahu satu dah. Ya Ben. Pertemuan. Kita melaksanakan pengecekan tes urin yang kita duga dari pelanggan karaoke ini menggunakan obat-obatan terlarang. Dari satu orang yang kita duga menggunakan obat-obatan, kita laksanakan tes urin. Namun telah melaksanakan pengecekan, ternyata aman. Tidak ada unsur dari obat-obatan maupun obat terlarang. Selamat pagi. Malam, malam, Pak. Kita dari Polres ya. Kita dari Polres mau melaksanakan pengecekan aja. Biar dinas dulu. Terus kemudian di wilayah Garut juga tidak diperbolehkan adanya miras.
Oke, terima kasih. Tangkap Pak Ibu. Iya. Iya. Ya. Lanjutkan. Ganggu dulu Bapak Ibu ya. Bentar ya. Udah. Dari mana Bapak? Setiap ini ke sini setiap malam Minggu. Oh, ya. Dalam rangka hiburan. Ini banyak tanah ini Pak. SPPT apa? Pajak. Bapak ini dari desa? Kepala desa. Kepala desanya? Iya. Oh. Ini kenapa harus dibawa-bawa Pak? Yang ini nanti kalau hilang gimana Bapak? Habis ngambil tadi Pak. Oh, ngambil nggak langsung pulang ya? Langsung ke sini dulu nyari hiburan ya. Apa? Ini ngambilnya di mana Pak? Boleh aja di Kurik. Kendal. Berapa banyak ini yang dibawa? Di itu duit paling kecil yang dibeli. Ya, habis kerja. Pak, di sini dulu ya. Oh iya. Coba jangan penuh-penuh setengahnya aja. Kalau nggak keluar, gitu. Keluar. Temannya, saudaranya atau kenal di sini? Saudaranya yang tadi, Pak, kenal di sini aja. Oh. Mana? Di sini, Pak. Hah? Di sini. Benar. Di sini, Pak Ili. Asli. 10 biji. Satu lagi, toh. Di mana saya? Mana iya? Diana? Bekasnya tadi? Iya, Pak. Orang diantosan gua abi mah. Lihat aja dia pakai. Iya, mana aja. Palura, dia kayak palura sap. Bukan banyak kita. Ah, paling puyeng. Puyeng. Ngambil obat dong. Saya mau serius obat khusus. Kaya. 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 Udah punya water? Iya, ada. Ada. Yang ini obat tau? Di apa? Nah, mau obat tak? Nah, Kira-kira lagi ini obat tak? Saya, sisa sing. Sisa sing? Apotek? Iya. Nah, mau apotek lah? Tadi gak ada, Pak. Apa ini gak? Obat tau itu, Pak? Nah, ada. Nah, ini tau ini. Koronau? Iya. Alami koronau? Tadi dari hasil tes urin itu ada benzonya, cuman benzonya aku nggak sinkron satu. Kalau satu garis atas kan berarti positif. Nah, di bawahnya itu masih kelemang. Biasanya kalau nggak salah, hasilnya tuh yang kayak gitu tuh udah berapa lama menggunakan obat, cuman kita nggak bisa menentukan kalau orang itu menggunakan obat yang terlarang. Bisa jadi dia punya penyakit terus menggunakan obat itu dari resep dokter, jadi itu masih bisa. Selamat malam dan salam presisi. Kami dari jajaran Polres Garut dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif menjelang bulan suci Ramadan. Malam hari ini kita melaksanakan operasi pekat dengan sasaran yang pertama adalah kafe dan tempat hiburan malam, di mana kita memperoleh hasil beberapa pengunjung membawa minuman keras. Hal ini kami lakukan sebagai upaya menciptakan situasi masyarakat yang aman dan kondusif bagi masyarakat Garut dalam menjalankan ibadah nanti selama bulan suci Ramadan.